Teman-teman, ini udah mulai weekend lagi ya, gak terasa, cepet banget. Di kita itu emang gak terasa, terlalu asik kita tuh. Kalau kata teman-teman saya itu, kita tuh living in paradise, di surga gitu loh. Banyak banget liburnya kayak di Bali. Bali kan banyak libur gitu. Saya mau cerita ya, saya sebenarnya dulu waktu saya umur 5 tahun, itu saya sering ikut bapak saya. Bapak saya kan guru SD, suka ngadain ini apa namanya yang buta aksara, bebas buta aksara gitu, bebas buta aksara. Saya kan di Bekasi Udik, bapak saya pakai Petromax gitu ke bawah bapak yang belum pada bisa baca tulis gitu, itu ngajar bebas buta aksara gitu. Saya waktu umur 5 tahun waktu itu, dan saya senang. Saya waktu itu berpikir, wah, buta aksara udah terbebas sekarang gitu. Tapi sekarang-sekarang ini saya udah hampir 50 nih, saya baru nyadar bahwa ternyata buta aksara itu belum terbebas. Kalau kata saya, soalnya orang udah jelas rambut coret aja pada berhenti. Muter coret pada muter. Mungkin sebenarnya buta aksara itu belum bebas gitu. Gimana ya caranya gitu? Ada beberapa pertanyaan, di antara yang pertama itu, apakah kita menjelaskan sesuatu itu harus sedini mungkin? Itu yang pertama. Yang kedua, apa kita ada perbedaan gitu, manusia Indonesia dan manusia luar negeri itu apa sih, apa ada bedanya gitu. Ya saya nggak tahu itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kira-kira kalau bisa ada yang bisa merubah itu siapa orangnya gitu. Nah untuk menjawab pertanyaan itu kita uraikan satu-satu ya. Berdasarkan cerita-cerita, saya senang cerita, saya senang dongeng dari kecil. Yang pertama itu, apa perlu sejak dini gitu. Saya ingat teman saya punya anak, dia tinggal di Jepang. Dia tuh kalau sekolah, anaknya nih, anak-anak TK, kalau sekolah misal dia buang sampah, nggak ada tempat sampah, dia kantongin gitu. Dan semua teman-temannya begitu, itu terbina selama dia TK gitu. Kemudian pas SD, si anak teman saya itu pindah ke Indonesia. Sama dia juga pada saat kejadian di SD-nya, SD kelas 1 gitu ya. Dia mau buang sampah, makan permen dia. Nyari-nyari tempat sampah, nggak ada. Dia kantongin, diketawain sama temen-temennya, malah dibully. Ngapain dia disakuin, udah buang aja. Gitu. Ya awal-awal dia bingung, tapi lama-lama ya ikut lagi. Buang aja, di mana ke suka-suka dia, gitu. Terus pertanyaan kedua, apakah orang Indonesia sama orang luar negeri itu beda? Kalau saya sih, saya suka baca Al-Quran. Kalau di Al-Quran itu kan general ya, untuk umum manusia itu sama. Nggak ada bedanya. Semua manusia di muka bumi ini sama. Ada cerita teman saya yang jadi driver di perbatasan dia di sana, di mana, Kalimantan. Perbatasan di Kalimantan antara Indonesia dan Malaysia gitu. Pada saat driver kita ini di Indonesia, wah, dia ugal-ugalan. Pas masuk ke perbatasan, udah masuk ke wilayah Malaysia, dia disiplin. Wah, bahaya ini kan, gitu kan. Wah, gitu. Disiplin, selama di Malaysia dia disiplin. Kemudian dia balik lagi, udah maksudnya perjalanan pulangnya ke Indonesia, ugal-ugalan lagi, gitu. Gimana ya itu ya, ceritanya ya. Kemudian ada juga cerita teman saya. Ini teman, bukan teman ini, kakak kelas saya. Kakak kelas saya, ceritanya dia lagi jalan-jalan ke Australia, di Sydney. Dia tuh kan ngerokok, kayak saya ngerokok. Mana rokok saya? Oh ini dia. Ini rokok. Dia mau beli rokok ceritanya. Dia mau beli rokok, dia di seberang jalan gitu ya, seberang jalan. Ini anunya di sini, kiosnya. Dianya di belah sini. Jembatan penyeberangannya di sini. Trotoar apa segala macam di sini. Dia kesini aja. Terus ke mau beli rokok di kios itu. Tau gak, sama kios itu gak dilayani, no. If you want to buy a cigarette, come back and use the trotoar, gitu. Wah, dia, karena dia memang butuh rokok, ya dia terpaksa balik lagi, muter, nah ini. Ke jembatan, ke trotoar, kemudian ke sini, balik lagi ke sini, baru dilayanin. Kalau di kita kan enggak, di kita orang mau gimana kayak dilayanin terus gitu. itu yang ya cerita yang kedua. Cerita ketiga, saya waktu tahun 2000 kan kuliah di Jogja. Saya sering lihat bule. Bule itu kalau di Jogja itu kebut-kebutannya sama orang kita.
suka pada malah suka iya apa nggak pada helm pakai sendal doang sendal jepit keliling-keliling kota ngebut wah ketawa ke TV gitu kan. Di Bali juga sama, saya juga pernah sama ke Bali sama teman saya liatin orang-orang bule juga sama gokil juga. Jadi simpulannya kira-kira ada perbedaan nggak orang Indonesia sama orang luar negeri? Kalau menurut saya nggak ada, sama aja orang apa namanya driver Indonesia yang dia ini yang dia ngedrive di Indonesia sama ngedrive di Malaysia sama driver itu nggak ganti driver. Pas di Indonesia dia galau-galan, pas di Malaysia dia disiplin. Baik lagi Indonesia galau-galan lagi gitu. Yang di Jepang juga sama. Teman-teman kita, ponakan saya juga kerja di Jepang. Kalau di Jepang dia, wah disiplin. Balik ke Indonesia, ya semuanya lagi gitu. itu kira-kira bukan masalah itu. Kemudian pertanyaan ketiga, kira-kira siapa yang bisa merubah? Siapa bisa merubah? Siapa yang bisa, ya ngelanturnya kayak tadi lah, siapa yang bisa membebaskan buta aksara? Siapa? Kita misalnya udah, ya kita, kalau saya sih melihat pemimpin adalah mereka adalah yang terbaik pada masanya. Misalnya Pak SBY itu yang terbaik, presiden terbaik pada masanya. Bu Megawati yang terbaik pada masanya. Pak Harto yang terbaik pada masanya. Ya, waktu saya belajar itu juga ikutin bapak saya belajar buta aksara zaman Pak Harto, terbaik pada masanya. Gitu. Kemudian sekarang Pak Jokowi, ya terbaik juga pada masa ini. Beliau adalah presiden terbaik untuk saat ini, untuk masa depan mungkin ada lagi gitu. Kita nggak tahu gitu. Jadi kalau ada yang bisa merubah, siapa ya? Saya ingat kemudian, saya 5 tahun di asrama. 5 tahun saya masih di asrama. Saya lihat teman-teman, katanya kan kalau kita mengenal seorang itu, kenali pada saat kondisi dalam pressure, dalam tekanan. Orang kalau kondisi dalam tekanan, dia mudah dikenali. Karakternya seperti apa? Apa suka makan tulang gitu kan? Kalau di ini kan sebutnya mantul, makan tulang gitu. Makan tulang teman gitu. Orang-orang temannya pada ini dia pura-pura sakit, kayak gitu kan? Gitu. Pada kondisi pressure itu kelihatan gitu. Tapi saya perhatikan setelah 5 tahun di asrama, orang-orang yang tadi awalnya misalnya dia posisinya disiplinnya 6 gitu, masuk asrama, wah semua dipaksa untuk disiplin, luar asrama balik lagi balik lagi ke kondisi itu lagi, kondisi awal. Jadi ada yang memang disiplin, yang disiplin itu sebenarnya di dirinya, bukan karena lingkungan, karena kondisi, bukan, karena dirinya. Kalau keyakinan saya kan dirinya. Kenapa saya bilang karena dirinya, karena kayak ini aja ngerokok. Sebenarnya siapa sih? Semua orang juga tahu, saya juga tahu bahwa ngerokok itu gak bagus buat kesehatan. Bahkan ada tulisannya kan di sini, pesan-pesan moralnya kan, bisa mengganggu tenggorokan, janin segala macam. Tapi siapa yang bisa berubah? Yang berubah itu karena keinginan dirinya. Jadi siapapun di antara kita yang pengen berubah, itu kalau menurut saya sih hanya diri kita. Toh pada akhirnya hanya kita lah yang akan bertanggung jawabkan, yang kena akibatnya kita gitu. Jadi 3 pertanyaan tadi dengan cerita-cerita itu terjawab ya, bahwa semua itu kebalinya ke diri kita. Tidak ada seorang pun yang bisa merubah kita terkecuali diri kita sendiri. Demikian yang saya sampaikan. Kira-kira saya mohon masukan, mohon maaf apabila kesalahan. Terima kasih dan selamat weekend. We'll be right back.